Gedung pertunjukan kesenian di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Kota Bandung terbakar. Sidang perkara penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi kembali digelar. Kecelakaan bus rombongan pengantin di Greta Australia menewaskan satu orang. Ya, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Kami hadirkan rangkuman informasi terhangat baik dari dalam maupun mancanegara. Ya, untuk mengawali pagi Anda bersama saya Priska Papilaya dan saya David Silahoy. Anda menyaksikan Sindo Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Pagi dari Ibu Kota. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya TBC Matupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tawuran melibatkan puluhan remaja yang menggunakan senjata tajam. Pemirsa, polisi menggerebek rumah tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Modus pelaku merekrut para wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja migran ilegal di luar negeri. Informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi, pemirsa. Ya, dan live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Semoga awal pagi ini menjadi semangat bagi Anda. Saksikan terus Sindo Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Priska Papilaya. Dan saya David Silahoy. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.